Halo BFQ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku bakalan nge-review BB cream lokal. Dan itu tuh bagus banget di kulit aku. Itu tuh bener-bener cocok banget buat kalian yang kalau sehari-harinya kalian selalu pakai make up. Nah, BB cream ini itu bisa banget kalau kalian pakai untuk sehari-hari yang apa ya, bikin muka kalian itu nggak kayak dempulan ataupun kayak pakai topeng gitu. Karena hasilnya itu bener-bener senatural itu dan kulit kalian itu beneran kayak sehat banget. Nah, oke, jadi ini dia produknya dari L Skin. Dan ini tuh adalah produk lokal, produk terbaru gitu. Dan dia itu udah ada SPF-nya 30 PA++. Jadi BB cream ini pas banget deh kalau kalian pakai yang kalian cuma pakai untuk kayak untuk pergi ke mall atau pergi ngumpul bareng teman-teman kalian gitu. Ini bisa banget karena ini tuh hasilnya tuh bakalan bener-bener senatural itu, secantik itu, dan pokoknya badai banget deh. Nah, ini dia untuk dari segi packagingnya seperti ini, cakep banget. Jadi dia ini kayak botol kaca gitu, mewah banget tuh kalian bisa lihat. Tapi ini tuh sebenarnya bukan dari kaca, tapi dari kayak plastik tebel gitu loh, plastik atau apa ya, aku susah sih, kayak akrilik gitulah ya. Jadi ini tuh kalau misalnya kalian bawa kemana-mana ini masih aman banget, nggak akan pecah, terus juga enteng, ini nggak berat, nggak seberat itu. Jadi kalau misalnya kalian taruh di pouch kalian ini masih aman banget. Nah, terus untuk segi isinya seperti ini. Dia cuma ada satu warna aja, tapi dia beneran bisa kayak apa ya, menurut aku ini tuh BB cream ajaib gitu loh. Nih, kalian bisa lihat ini isinya seperti ini. Tuh, isinya tuh warnanya sih kelihatannya kayak putih gitu ya kalau di sini. Tapi setelah kita pakai, ini tuh bener-bener kayak bisa nyesuaiin warna asli kulit kita gitu loh. Nah, ini untuk segi teksturnya kayak gini, dia kayak kental banget gitu. Terus kelihatannya emang putih banget begini. Tapi kalau kalian udah pakai di wajah, dia tuh kayak bisa sesuaiin sama warna kulit asli kalian gitu loh. Jadi nggak akan, kalian tuh jadi kayak nggak akan pakai BB cream, tapi kayak kulit kalian tuh lebih sehat, lebih cantik kayak gitu sih. Nah, ini setelah ngeset di tangan aku kayak gini, hasilnya tuh kayak glowing. Tapi pas kita pegang begini, dia udah ngeset sempurna banget. Oke, tapi sebelum aku lanjut lagi videonya, jangan lupa untuk di subscribe dulu yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk di follow Instagram aku ya di @tete_ayuni. Oke, langsung kita lanjut lagi videonya. Keep on watching. Oke, ini isinya itu ada 100 gram sepot ini. Mari kita cobain langsung aja di wajah aku. Ini wajah aku lagi kayak banyak banget bekas-bekas jerawatnya gitu. Tuh, sebelah sini juga ada. Nanti kita coba. Dia sih, aku udah sering banget pakai ini. Jadi dia ini hasilnya itu bukan yang full coverage gitu, bener-bener senatural itu, tapi beneran cakep deh. Pokoknya nanti kalian lihat aja sendiri ya. Ini aku akan aplikasiin di bagian sebelah wajah aku dulu, nanti untuk pertimbangan kanan dan kiri. Nah, oke, aku bakalan pakai yang sebelah sini dulu. Nanti kalian bisa lihat perbedaannya setelah aku pakai dan sebelum aku pakai. Nah, oke, ini yang sebelah sini udah aku pakai, yang sebelah sini yang belum, kalian bisa lihat. Yang sebelah sini ini wajah aku tuh kayak lebih glowing, terus kayak kulit aku lebih sehat, kayak kulit perawatan gitu. Sedangkan yang sebelah sini wajah aku masih kusam dan bekas-bekas jerawat aku masih kayak kelihatan gitu. Dan gak ada cahayanya sama sekali gitu ya kan. Tapi yang sebelah sini wajah aku gak full coverage banget, cuma wajah aku tuh kayak lebih bercahaya aja gitu, terus lebih glowing, lebih sehat, dan lebih natural. Terus untuk hasilnya sendiri, ini walaupun hasilnya tuh kelihatannya kayak glowing banget, tapi dia beneran gak lengket sama sekali. Ini aku pegang begini, ini tuh udah ngeset, bener-bener udah ngeset, udah gak lengket di tangan aku, beneran udah enak. Ini aku belum pakein powder atau apapun itu ya, aku cuma baru pakai si BB cream ini aja. Oke, aku bakalan coba pakai semuanya dulu. Aku bakalan selesaiin makeup aku dulu, nanti aku bakalan balik lagi. Oke, ini
aku udah selesai make up kayak gini. Ini bener-bener sesimpel itu. Aku cuma pakai si e.l.f. Skin ini, terus aku tambahin powder sedikit, aku tambahin blush, udah cukup. Ini tuh hasilnya bener-bener natural banget. Ini cocok banget kalau kalian pakai untuk sehari-hari. Ini rasanya tuh nggak berat sama sekali. Aku tuh rasanya malah kayak nggak pakai apa-apa. Jadi walaupun ini teksturnya itu kental, tapi dia tuh bener-bener pas di blend, bener-bener kayak langsung meleleh gitu loh, kayak langsung ngebaur gitu ke seluruh wajah. Aku suka banget sama ini. Terus yang paling aku bikin aku suka itu ini tuh hasilnya bener-bener BB cream yang aku mau selama ini gitu loh. Dia tuh hasilnya matte, bukan hasilnya matte ya. Kalau dilihat ini hasilnya bener-bener kayak glowing gitu, tapi pas kita pegang itu beneran matte, nggak lengket sama sekali. Dan ini tuh bagus banget. Oh ya, aku bakalan bacain klaim dari si e.l.f. Skin ini. Yang pertama itu ringan banget digunakan untuk sehari-hari. Ini benar banget, benar-benar super ringan. Terus yang kedua itu bisa membuat kulit wajah jadi super halus. Nah, kalian bisa lihat wajah aku tadi sebelum aku pakai dan sesudah aku pakai, beneran beda. Ini wajahku jauh lebih halus dan lebih sempurna lagi ya kan dibanding sebelum aku pakai si BB cream ini. Selanjutnya, pori-pori besar tersamarkan. Nah, ini dia nih. Aku juga kayak kaget gitu loh, BB cream bisa beneran nutupin pori-pori aku. Yang kalian, kalau kalian tahu, aku tuh pori-porinya tuh besar-besar gitu, tapi pakai ini tuh bener-bener kayak tersamarkan gitu loh pori-pori aku. Tuh kalian bisa lihat, pori-pori aku beneran gak sekelihatan itu. Wow. Dan yang kalian wajib tahu, ini itu ada keterangannya waterproof selama 24 jam. Jadi aku pernah pakai ini seharian dan itu tuh lunturnya itu nggak yang kayak langsung luntur gitu, tapi kayak lunturnya secara pelan-pelan gitu loh, nggak yang bikin muka kita belentang-belentong kayak gitu. Seperti yang tadi awal aku bilang, ini mengandung SPF 30 PA++, jadi kalian nggak pakai sunscreen lagi juga udah bisa pakai ini. Terus kalau kalian yang tim pakai BB cream nggak pakai bedak lagi, ini bisa banget karena hasilnya itu walaupun hasilnya dewy finish, tapi dia beneran ngeset di wajah gitu loh, jadi nggak bikin lengket di wajah. Jadi seakan-akan itu kayak hasil matte gitu loh. Gimana sih kalau kalian pakai BB cream yang hasilnya matte? Kayak gitu rasanya. Untuk harga dan informasi selengkapnya nanti akan aku taruh di description box aja. Kalian bisa beli di mana, nanti kalian langsung klik aja link yang ada di description box aku. Dan satu lagi, kulit seseorang itu kan beda-beda. Ini di kulit aku beneran aku cocok banget pakai ini, beneran sebagus itu. Cuma kalau misalnya mungkin kalian beli terus di kulit kalian gak cocok, mungkin beda ya. Jadi kadang aku tuh suka bingung, suka kalau kasih rekomendasi makeup BB cream kayak gini di aku tuh bagus banget, di kalian tuh enggak. Itu emang kadang tuh setiap kulit orang itu suka berbeda-beda, gak bisa disamakan. Bisa aja di aku bagus banget, di kalian enggak. Atau sebaliknya, di aku gak bagus sama sekali tapi di kalian bisa bagus banget, kayak gitu. Oke, baik semuanya, ada kabar gembira banget. Jadi di video ini aku bakalan adain giveaway yang hadiahnya itu adalah BB cream dari Fanbo. Ini dia. Ini ada 3 warna, ada yang nomor 1, 2, dan 3. Nih, ada 3 warna. Ini masih baru semuanya, masih aku segel. Dan ini akan aku bagikan ke kalian untuk 3 orang pemenang. Terus bukan cuma dapat BB cream aja, tapi bakalan dapat masker dari aku. Tapi maskernya ini akan aku baginya secara random ya. Bisa ada yang dapat Citra, bisa ada yang dapat Wardah, terus ada juga yang ada Citra lagi, terus ada juga yang Garnier. Pokoknya nanti akan aku random ininya, maskernya. Jadi untuk 3 orang pemenang akan dapat BB cream dan masker sheet mask dari Wardah atau Citra atau Garnier ya, akan aku bagi-bagi ke kalian. Jadi caranya itu gampang banget, kalian cukup komen aja di bawah, terus kasih alasan kalian kenapa kalian mau dapetin si BB cushion dari Fanbo ini dan maskernya. Nanti akan ada 3 orang pemenang, terus syaratnya juga, nanti pokoknya syarat lengkapnya akan aku taruh di description box ya. Yang pastinya harus subscribe dulu YouTube aku, terus yang kedua follow Instagram aku, terus nanti kemungkinan aku bakalan post di Instagram aku, terus aku pasang foto giveaway ini, terus kalian komen juga di situ seperti biasa. Yang udah biasa ikutan giveaway aku pasti tahu deh, pokoknya nggak bakalan ribet-ribet. Pokoknya nanti lengkapnya akan aku taruh di description box aku aja ya. Oke, thank you banget buat semuanya yang udah nonton. Semoga kalian suka sama video aku. Dan kalau kalian punya request aku bikin video apa lagi, langsung komen aja di bawah yang banyak biar aku punya inspirasi aku bakalan bikin video apa lagi. Dan
Satu lagi, jangan lupa juga untuk di like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku. Dan I'll see you on next my video. Bye-bye!